Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Yayasan Aman Malaysia Cawangan Negeri Perak akan membawa anda semua menyusuri kehidupan sepasang suami isteri yang seberkekurangan. Jom kita ikuti kisah mereka. Saya dulu seorang pekerja pekerja labor pertanian simpang tiga. Lebih kurang 6 tahun saya pun jadi labor, habis tu jatuh sakit. Dah sakit pun dalam 13 tahun. Dulu lebih kurang 6 tahun tu saya dapat kerja, dengan kerjaan umur pun dah 40. Bila kerja-kerja tu tiba-tiba rasa mata tak berterang. Saya pergi cek doktor. Doktor kata kat saya, cik ni kena buah pinjam. Dalam masa jatuh sakit, dia bagi ke saya pun berhenti kerja. Dulu kerja tanian. Pakar kata saya, dia kata Encik Rosli, Rosli bin Cahir, kena cuci buah pinjam. Itu saya. Lepas tu bagi ubat ni lebih kurang tu. Saya kena penyakit, penciuman ni darah tinggi. Lain-lain darah. Itu saya, bengkok kaki dulu mula-mula kena. Sekarang mata saya tak nampak. Semua tak nampak. Tangan saya ni pun dah teruah. Melembung sana, melembung sini. Dia tak tahu. Saya pergi cuci dialisis taping di pada bintang. Seminggu 3 kali. Dan sewa kereta. Dan isi saya, teman saya, bawa kereta. Tak cuci darah, saya menjaga kecil-kecilan dekat depan rumah. Menjaga laksa, air kacang, rojak. Tapi pendapatan lebih kurang RM20 sehari. Lepaslah untuk makan hari-hari. Untuk apa? Untuk cukup minum, makanlah. Ubat. PKP ni saya dah tak menjaga dah. Sebab payah. Sebab tak boleh keluar merata kan. Saya tak boleh nak tinggal suami, tak boleh. Lepas tu pendapatan saya pun tak ada lah. Saya pencin dia sebanyak RM200 sebulan. Sebab dia khidmat tak cukup, dia jatuh sakit. Lepas tu dapatlah bantuan daripada Basuma sebanyak RM300 sebulan. Ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Aman Malaysia Perak kerana bantu bagi sumbangan barang dapur dan bawa suami pergi ke hospital Taiping untuk rawatan susulan. Terima kasih kerana menonton. Saya mewakili Yayasan Aman Malaysia Cawangan Negeri Perak mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan yang dermawan bagi menjayakan program Kit Ramadan Yayasan Aman Malaysia. Program ini adalah anjuran bersama di antara Kelab Kebajikan dan Rekreasi, Fakulti Teknikal dan Vocational UPSI bersama dengan Yayasan Aman Malaysia Cawangan Negeri Perak. Sumbangan anda, senyuman mereka.